Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita dengan Ummul Quran ilah dar Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ilah mu'alifi hadirat nafunahum fidarun amin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kitab At-Tuhfatus Saniyah. Sekarang halaman 17. Sekarang halaman 17 judulnya Al-Harfu. Al-Harfu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata, yang berkata adalah pengarang kitab Al-Ajurmiyah. Pengarang kitab Al-Ajurmiyah berkata, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal harfu, huruf itu, ma apa-apa, la yasluhu, yang tidak pantas, ma'ahu bersamanya, dalilul ismi, tanda isim, wala dan tidak pantas juga baginya, dalilul fi'li, tanda fi'il. Saya ulang, wal harfu, huruf itu, ma apa-apa, la yasluhu, yang tidak pantas, ma'ahu bersamanya, dalilul ismi, tanda isim, wala dan tidak pantas juga, dalilul fi'li, tanda fi'il. Huruf adalah kata yang tidak pantas bersamanya ada tanda isim dan ada tanda fi'il. Yang tidak ada tanda isim, yang tidak ada tanda fi'il, itulah huruf. Wa aqulu, dan saya berkata. Pengarang kitab At-Tuhfatus Saniyah berkata, yutamayyazu, dibedakan, al-harfu, huruf, an akhawaihi, dari dua saudaranya, al-ismi wal-fi'li, yaitu isim dan fi'il. Huruf itu dibedakan dari dua saudaranya, yaitu isim dan fi'il, bi annahu, dengan bahwa huruf itu, la yasihu, tidak sah, dukhulu alamatin, masuknya tanda, min alamatil asma'i, dari tanda-tanda isim, al mutaqaddimati, yang telah terdahulu disebutkan. Yang telah terdahulu disebutkan. Jadi huruf adalah huruf dibedakan dari isim dan fi'il. Tandanya adalah tidak menerima tanda isim, tidak masuk tanda-tanda isim, tanda isim yang telah disebutkan terdahulu. Wala ghairihi, dan tidak masuk selainnya. Selain yang telah disebutkan itu, ada tanda-tanda isim yang tidak disebutkan, itu juga tidak masuk. Alaihi, kepada huruf. Kama, sebagaimana. La yasihu, tidak sah. Dukhulu alamatin. Dukhulu alamatin, masuknya tanda. Min alamatil af'ali, dari tanda-tanda fi'il. Allati sabaqo, yang telah disebutkan terdahulu, bayanuha alaihi,
penjelasannya tentang itu yang telah disebutkan penjelasannya alaihi kepada huruf. Wa mithaluhu, contohnya adalah min kata min, wahal kata hal, walam dan kata lam. Jadi contoh huruf di sini disebutkan min, hal dan lam. Dan banyak lagi, ini hanya contoh. Fahadzihil kalimatu salasu. Tiga kata-kata ini hurufun, adalah huruf. Tiga kata ini adalah huruf. Min, hal dan lam adalah huruf. Li'annaha, karena sesungguhnya tiga kata ini la taqbalu, tidak menerima al, tidak menerima al. Wala dan tidak menerima at-tanwina, tanwin. Wala yajuzu dan tidak boleh. Wala yajuzu dan tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Dukhulu harfil khafdi alaiha. Dukhulu harfil khafdi alaiha, masuknya huruf jer kepadanya, kepada huruf. Jadi tanda huruf itu salah satunya tidak boleh dimasuki huruf jer. Kemudian dicontohkan, fala yasihu, maka tidak sah antakula, kamu berkata almin, kata almin. Min dikasih al, dikasih al, tidak boleh, karena tidak ada, tidak mungkin bisa. Almin. Wala takulu, dan kamu tidak boleh berkata minun. Min dikasih tanwin, minun. Nah, tidak boleh, karena tidak ada, enggak boleh pakai tanwin. Wala antakula, dan tidak juga boleh, tidak boleh antakula kamu berkata ila min. Min diberi huruf jar ila, enggak boleh, karena tidak bisa, enggak, terjemahnya merepotkan. Jadi min didahului ila, ila, ila adalah huruf jar, lalu min diberi huruf jar, tidak bisa, karena didahului huruf jar itu tandanya isim. Wa kadzalika, begitu juga baqiyatul hurufi, huruf-huruf lainnya. Begitu juga huruf-huruf lainnya. Ini kan contohnya min. Huruf-huruf lainnya juga sama, tidak bisa masuk tandanya isim. Wa aidon, dan juga la yasihu, tidak sah antadkhula, masuk alaiha kepada huruf asinu, sin. Sin yang artinya akan. Ya, jadi sin, lalu sin, sa, samin, enggak bisa. Wala saufa, tidak masuk juga saufa, kata saufa yang artinya akan. Saufa min, enggak boleh. Wala ta utaknis sakinatu, dan tidak boleh juga masuk ta taknis yang sukun. Ta taknis yang sukun itu tanda fiil, tidak boleh masuk pada huruf. Min menjadi minat, misalkan minit, tidak boleh, karena tidak mungkin ya diberi tak taknis. Wala qad, tidak boleh juga masuk qad. Wala ghairuha, dan lain-lainnya juga, tanda-tanda fi'il lainnya tidak boleh. Mimma, yang hal itu, huwa, dia itu, alamatun, tanda-tanda, ala bahwa, annal kalimata, bahwa kata itu adalah fi'lun, fi'il. Dan tanda-tanda lainnya yang merupakan tanda fi'il, itu tidak boleh huruf memasukinya. Jadi kesimpulannya adalah huruf adalah kata
yang tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il. Ya, biar mudahnya adalah huruf adalah yang bukan isim, yang bukan fi'il. Isim itu kata benda dan kata sifat, fi'il itu kata kerja, huruf yang bukan isim dan bukan fi'il. Nah, berarti mudah. Kita langsung ke latihan-latihan. Kita targetkan latihan ini selesai hari ini. Do' kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi kalamin mufidin yahsunus sukutu alaihi. Do' letakkanlah kulla kalimatin setiap kata minal kalimatil atiyati dari kata-kata berikut ini fi kalamin mufidin di dalam jumlah mufidah, di dalam kalimat, di dalam kata kalimat yang memberi pemahaman. Yahsunu yang diam, yahsunu yang bagus, as-sukutu diam, alaiha atasnya. Jadi jumlah mufidah itu tidak menimbulkan pertanyaan lain karena sudah jelas, sehingga yahsunu sukutu alaihi. Jadi orang itu akan diam jika sudah jelas. Buat kalimat dengan kata an-nakhlatu, al-filu, yanamu, fahima, al-hadiqatu, al-ardu, al-ma'u, yakulu, as-samarotu, al-fakihatu, yahsudu, yuzakiru. Kita bahas an-nakhlatu, pohon kurma, al-filu, gajah, yanamu, tidur, fahima memahami. Jadi itu fi'il madhi. Jadi kata ini bisa isim, bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Al-hadiqatu, kebun, al-ardu, bumi, al-ma'u, air, yakulu, makan, as-samarotu, buah, al-fakihatu, buah juga, apel atau fahatu, iya, yahsudu, menuai, yuzakiru, mengingat-ingat atau mengulang pelajaran, mengulang-ulang. Tadi Ibu bilang an-nakhlatu apa, Bu? Pohon palem. Pohon kurma, iya. Selanjutnya, nah ini dibuat kalimat sendiri, banyak sering berlatih. Lalu setelah itu bisa membedakan ini fi'il, ini isim, ini huruf di dalam kalimat itu. Lalu setelah itu juga tahu terjemahnya. Jadi buat kalimat yang kita tahu terjemahnya, sering ulang-ulang, maka kita akan lancar. Sah, ini fahima, bedanya apa sah? Mahama sama paham gitu sah? Kalau masdar fahmun. Iya, jadi kalau fahima memahami itu fi'il madhi, telah memahami. Fahima yafhamu, fi'il madhi, fi'il mudhari. Fahmun pemahaman. Iya. Selanjutnya nomor 2, do' fil makanil kholi min kul limisalin minal amsilatil atiyati kalimatun yatimu bihal makna wabayin ba'da zalika adada ajza'i kul limisalin wa naw'a kulli juz'in. Do' letakkanlah fil makanil kholi pada tempat yang kosong min kulli misalin dari setiap contoh minal amsilatil atiyati dari contoh-contoh berikut ini letakkanlah kalimatun kalimat yatimu yang menyempurnakan biha dengan kal,
biha dengan kata itu, dengan kalimat itu, al makna maknanya. Wabayin, sebentar dulu. Dok, letakkanlah, berarti itu kalimatan yang tepat itu, bukan kalimatun. Iya. Dok fikul lim, dok fil makanil khali min kulli misalin minal amsyatil atiyati kalimatan. Ya kan, letakkanlah kata. Nah, ini maf'ul bihnya dari do. Jadi bukan ini kalimatun. Maf'ul bihnya di sini satu jauh. Iya, jauh. Ya. Letakkanlah pada tempat yang kosong, yang disuruh diletakkan belum ada maf'ul bihnya. Lalu kalimatan. Nah, itu berarti maf'ul bih dari do, bukan kalimatun. Iya. Yatim mubihal makna kalimat, kata yang menyempurnakan maknanya, makna kalimat tersebut. Wabayin ad ba'da zalika, dan jelaskan setelah itu adada ajza ikul limitsalin, bilangan bagian-bagian setiap contoh. Jadi ada berapa kalimat, ada berapa kata di dalam kalimat itu. Wa nau'a kulli juz'in, dan macamnya setiap bagian. Maksudnya isim, fi'il, apa huruf. Jadi satu-satu harus tahu ini isim, ini fi'il, ini huruf. Lalu ada berapa kata kita harus tahu. Yaitu dilatih sendiri di rumah, kita hanya membahas jawabannya saja. Yahfazu menghafal. Titik-titik ad-darsa pelajaran. Mau diisi apa, Bu? Muhammad. Iya, Muhammad boleh. At-tilmizu boleh. Yahfazut tilmizut darsa. Murid itu menghafal pelajaran. Nomor dua, yasbahu berenang. Fin nahri, di kali, di sungai. Mau diisi apa? Anak-anak boleh, itik juga boleh. Misalkan yasbahul auladu boleh, yasbahul waladu boleh, yasbahul iwazu. Iwazu itu itik. Ya, satu saja. Yasbahul waladu, misalkan fin nahri, anak laki-laki itu berenang di sungai. Yartafi'u, tinggi, titik-titik, fil jawi, di udara. Yang tinggi di, at kapal, pesawat. Pesawat itu tinggi di udara. Yang tinggi kan terbangnya. Berarti al-jabalu. Iya, al-jabalu, gunung itu tinggi di udara, menjulang tinggi di udara. Jadi yang tepat al-jabalu. Al-walidu, orang tua, alabnihi, menasehati. Kalau jadi ini menyesuaikan isim dengan huruf pasangannya. Nasoha yunasihu, langsung tanpa ala, berarti cari fiil yang menggunakan ala. Misalkan syakaro, berterima kasih kepada anaknya. Misalkan kalau pakai rodia nggak bisa, rodia pakai an, bukan pakai ala. Jadi alwalidu syakaro boleh, yashkuru boleh, ala benihi, orang tua itu berterima kasih pada anaknya. Titik-titik, asamaku filmai, iya betul, yaisu, yaisu samaku filmai, boleh asya, asya, asas samaku, ain lalu alif lalu shin. Boleh ya'i susamaku fil ma'i, boleh pakai fi'il madi, boleh pakai fi'il mudhari. Selanjutnya as-sauru al-ardu, titik-titik, sapi, titik-titik, ia membajak. Yahrusu, 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 ya-ha-ro-sa, ya ha ro sa, yahrusu,
Tasiru, tasiru berjalan, fil bihari di lautan, kapal-kapal, as-sufunu, as-sufunu jamak dari safinah, safinah, as-safinah itu perahu boleh, as-sufunu juga boleh. As-safinatu sama as-sufunu apa itu sejamak? As-sufunu jamaknya safinatu, jamak taksirnya. Iya. Kenapa ditulis jamak taksir saat ini kan tasiru? Iya, jadi boleh. Jadi kan as-safinatu boleh. Safinatu. Lalu as-sufunu. Sufunu. Ini kan jamak. Lalu jamak ini tidak berakal. Jamak tidak berakal berarti hiya. Ini juga hiya domirnya. Hiya tasiru. Begitu. Jadi boleh ini pilihan itu. Iya, jadi jamak yang tidak berakal mufrad muannas, mufrad muannas yaitu patokan kita jamak yang tidak berakal mufrad muannas. Yaksuru fi biladi Misr. Kebanyakan di kota Mesir. Gini, an-nakhilu. An-nakhilu. An-nakhilu pohon kurma sama dengan an-nakhlatu. Sari yang muzakarnya. An pohon kurma itu banyak di negeri Mesir. An-nakhilu yaksurun nakhilu bibila di Misr. Al-waladul muaddabu, anak yang sopan itu, anak yang terdidik itu, cari khobarnya. Mujtahidun, yang mudah-mudah. Mujtahidun rajin, bersungguh-sungguh. Titik-titik aliyun az-zahra, ali titik-titik bunga. Apa bu? Sako. Memet. Oh iya, kotofa. 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 Yaktofu boleh. Nah ini kita sering ulang-ulang, lalu baca dengan artinya, kemudian tahu bisa membedakan ini isim, ini fiil, ini huruf. Maka latihan ini berhasil. Selanjutnya latihan 3. Latihan 3 bayyin al af'al al madiyata wal af'al al mudhari'ata wa af'al al amri wal asma'a wal hurufa minal ibaratil atiyati. Jelaskan fi'il-fi'il madi, fi'il-fi'il mudori, fi'il-fi'il amar, isim dan huruf dari ungkapan-ungkapan berikut ini. Ini ada ungkapan, ungkapan itu ada yang dari Quran, ada yang bukan Quran. Lalu kita disuruh menentukan mana isim, mana fi'il madi, mana fi'il mudhari, mana fi'il amar, mana isim, mana huruf. Ya, kita bahas. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Ma ja'alallahu, Allah tidak menjadikan li rajulin kepada satu orang min qalbaini dua hati fi jawfihi di dalam tubuhnya, di dalam tubuhnya. Allah tidak menjadikan pada satu orang dua hati di tubuhnya. Maksudnya misalkan kita mikir nahwu nih, di samping mikir nahwu, mikir matematika juga berbarengan, itu enggak bisa. Yang ada keliru dua-duanya. Jadi harus satu konsentrasi. Satu selesai baru berikutnya.
ya tidak memberi menjadikan dua hati di tubuhnya, di satu tubuh. Kita bahas gini dulu, ma huruf ja'ala ja'ala fi'il madi, Allah isim, li huruf, rajulin isim, min huruf, qalbaini isim, fi huruf, jaufi isim, hi isim, jaufi isim, hi isim, isim domir yang selanjutnya. Selanjutnya, yah risul akilu ala ridho rabbihi, itu titik-titik, bukan disuruh diisi, itu batas. Jadi itu batas bahwa katanya udah sampai situ titik, ya. Jadi bukan disuruh diisi. Ya risul akilu ala ridho rabbihi. Yang diisi fi'il mudhari. Ya boleh. Terus al akilu isim ala ridho. Ridho isim. Isim rabbihi isim isim. Sekarang terjemahnya. Orang yang berakal itu yahrisu, bersemangat. Yahrisu itu rakus juga boleh. Kalau rakus dalam bidang ilmu kan disebut rakus, gak pantas. Di bidang ridho Allah gak pantas. Jadi bersemangat. Orang yang berakal itu bersemangat terhadap keridoan Tuhannya. Jadi sungguh-sungguh maksimal. Yahrisu makna sebenarnya rakus, rakus terhadap ridho Tuhan, ya nggak pantas kata-kata rakusnya. Nah, jadi umumnya di Indonesia rakus buat harta, ya. Kalau buat ilmu, yahrisu ala ilmin, kita terjemahkan yang lebih layak, bersemangat. Begitu juga ridho Tuhan. Selanjutnya, uhrus. Uhrus li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Uhrus, ada yang ingat? Rakus. Uhrus bukan. Katanya katanya beda. Uhrus itu artinya kita terjemahkan dulu. Uhrus artinya bajaklah. Bajaklah maksudnya bekerjalah. Kan asauru al ardo, ya yahrusu, ya. Jadi bajaklah maksudnya bekerjalah. Jadi kita terjemahkan bekerjalah. Ini redaksi lain. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Sekarang kita bahas uhrus fi'il amar. Iya, li huruf jer, ya huruf, dunia isim, ka isim, ka isim, ka huruf, ka huruf, ana isim, ana isim, ana huruf, ka isim, isim, ta isu fi'il madi, abadan isim, ya. Selanjutnya, yas al fata li umurin laisa yudrokuha, yudrikuha. Saya ulang, yas al fata li umurin laisa yudrikuha. Segitu dulu. Yas a fil madi, al fata isim, li huruf, umurin isim, laisa, laisa disebut fi'il karena saudaranya kana itu fi'il. Kana yakunu kun. Lalu laisa enggak ada fi'il mudorinya, pengecualian, tapi disebut fi'il. Fi'il yang tidak punya madi dan mudori. Ini fi'il jamid, kata jamid. Selanjutnya, yudriku fi'il ha isim. Ya. Seorang pemuda berusaha untuk urusan, untuk perkara
yang tidak bisa dicapainya seorang pemuda berusaha untuk perkara yang tidak bisa dicapainya. Jadi dia berusaha yang tidak bisa dicapai. Selanjutnya, lan yudrikal majda hatta talaqas sabra. Lan huruf tudrika fil mudhari al majda isim hatta huruf talaqa fil mudhari as sabra isim. Segitu dulu. Kamu tidak akan mendapatkan al-majda ke al-majda tempat terpuji. Kamu tidak akan mendapatkan tempat terpuji hatta sehingga tal'aqo, kamu menelan, sehingga kamu menelan as-sabra, kesabaran. Jadi harus sabar dulu, seolah-olah ditelan, lalu kamu akan memperoleh tempat yang terpuji al-majda. Selanjutnya, intasduk pasud, intasduk pasud, in huruf tasduk fi'il mudhari, tasud fi'il mudhari. Jika kamu jujur, tasud, maka kamu benar. Jika kamu jujur, maka kamu benar. Sedikit lagi. Qad af. Tasud, benar. Iya, tasud. Tasud kan jujur. Tasud benar. Iya, benar. Jika kamu jujur, maka kamu benar. Iya, tasud. Sada yasudu. Kan sada yasudu, lalu tasud, lalu wawunya hilang, tasud, begitu ya. Terakhir, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, ini ayat Quran. Qad huruf aflaha fi'il madi, man isim, zakka fi'il mudhari, ha isim. Zakaha fi'il madi, iya. Iya, betul. Ha isim. Selanjutnya, wa qad, wa huruf qad huruf khoba fi'il madi, man isim, dasa fi'il madi, ha isim. Kita terjemahkan, qad aflaha man zakaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba, dan sungguh rugi man dassaha, orang yang mengotori dirinya. Orang yang mengotori dirinya dengan dosa. Demikian pembahasan kitab At-Tuhfatus Tsaniyah kali ini.